Hania seorang pejuang Palestina di Gaza. Dia mempunyai kepimpinan yang kuat di kalangan Palestina. Di Teheran tentu. Dalam 3 minggu lalu saya bertemu beliau di Doha, dan dalam pertemuan tersebut sebenarnya dia sangat ingin mencapai kedamaian dan penyelesaian yang adil di Palestina. Dia menunggu saya selalu menyampaikan agar mereka bersatu dulu, dan dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dia ingin menyelesaikan itu dengan Fatah, dengan baik dulu di Beijing, dan dia mengharapkan juga nanti dia bisa berkunjung ke Indonesia bersama-sama dengan Fatah.